Assalamualaikum guys. Salam Satuan Nusantara, bersama saya Heri di Heri Channel. Ya, saya sudah sampai di tempatnya Satwa Sakti TV Bang Kumis, tapi ternyata masih tutup ya guys. Mungkin kepagian, entah hari ini buka atau belum. Saya kemarin udah WA janji mau ketemu hari ini beli ular pipe, tapi ternyata belum buka ya guys. Apa saya akan nunggu lagi? Soalnya kalau pulang lagi agak jauh ya guys. Mudah-mudahan sih ada. Terus saya coba hubungi lagi Sakti TV. Untuk itunya kita lihat dulu guys ya. Kita lihat dulu sekelilingnya Satwa Sakti TV ini. Kiosnya seperti ini guys penampakannya. Oke, kios, sebuah kios ya yang lumayan lah guys, nggak terlalu kecil juga, nggak terlalu besar juga. Sini lihat tulisannya Satwa Sakti TV Sale by and Consulate. Ada FB-nya, ada WA-nya, ada YouTube-nya, dan ada Instagram-nya guys. Ini dia penampakan guys. Saya sudah sampai, saya lihat dulu ya, keliling-liling. Ini di sini kios sebelah kiri juga kosong ya, dan di sebelah kiri juga ada kamar mandi, dua kamar mandi. Ini ada box box buat ya biasanya bikin konten-kontennya di sini ya, di Satu TV. Ini ya penampakannya. Oke. Karena belum ada ya, saya keliling-kelilingnya. Ini guys. Ini dia keliling-keliling dari kios Satu TV di daerah Bojonggede ya. Di Perumahan Pura R5 nomor 1. Di rukonya ini dia penampakannya guys. Sebelah kanan ini kios kosong, sebelah kanan lagi ada pangkas rambut Askar, tapi kosong belum buka, seperti itu belum buka. Oke, sekian dari saya video ini, penampakan kios Satwa Sakti TV Bang Kumis. Jangan lupa saya subscribe dan like ya, dibuatnya kalau loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.